Subang ini loko CC 2019 203. Ini tuh dia tadi sempat kejar cuman nggak keburu karena padahal dia cuma 45 kecepatannya, tapi ya sudahlah. Nggak keburu ya, coba gue bakal ngajak kalian buat jalan ke lokonya ini biar kalian bisa lihat secara detail keretanya ini. Aduh bun, kaki saya ya kena air ini ya, aduh badan receh. Jadi lokonya dia eksekutif, itu kodenya atasnya tuh kayak udah rusak gitu loh. Jadi pas di mobil sih ya apa-apa ya. Nah ini dia nih, lokonya udah mati. Jadi dia mau di gak dibuang apa ya bahasanya. Halo guys, ada beberapa rail fence juga di sini. Ini adalah rangkaian yang udah kondisinya udah tidak bagus lagi. Jadi, karena tadi gak dapat versi jalannya, tidak keburu, jadi ya sudahlah kita jalan-jalan sambil lihat. Boleh gak sih agak dekat? Jalan bagus gitu. Ah, sandung. Ini dia lagi berhenti nih. Ini keren sih. Kayaknya juga lagi bagus, cuman sayangnya ya gitu. Gak ada relevan juga, gue takut spam sumpah. Temen yang biasa nih takut spamin dia, kasih ya. Kita lihat ini. Tuh dia udah sayang banget ya, tapi emang udah umur ya kan. Goyang-goyang gak sih kita lihat, gue berusaha untuk tidak goyang. Kita bakal sampai ke ujung gerbongnya, lihat kondisinya udah separah ini. Kondisinya udah parah banget. Kita maju sini biar lebih jelas. Ini kayak sini. Kondisinya kemungkinan untuk atapnya udah serusak itu. Kita mundur lagi. Kita mundurin lagi. Ini takut spamnya kita. Udah serusak ini ya guys. Ini ekonominya tadi yang depan eksekutif. Ada. Ada relevan juga lagi foto. Kita lihat lebih dekat dari sini. Kondisinya udah rusak ya. Tadi tuh nggak sempet pakai sepatu, jadi ini pakai sandal jepit. Sakit banget jalannya kayak gini. Banyak putri malu pada berdarah kaki aku guys. Nah kondisinya kayak gini, kondisi keretanya udah memang sudah tidak layak ya. Sudah waktunya untuk dia diistirahatkan, bahasanya diistirahatkan. Tadi tuh gak keburu ngejar dia karena padahal udah bangun subuh, tapi ya memang belum rezeki ya, sudah tidak apa-apa ya.
Dia mesinnya masih nyala ya di sana. Ini adalah tujuan akhirnya dia. Lihat kondisi atasnya memang ya sudah seperti ini. Kita mungkin bakal lebih ke sana ya, cuman saya bingung lihat mana. Kita lihat jalannya. Mana depan ada pohon. Suara saya kedengaran enggak ya? Mudah-mudahan masih terdengar sama teman-teman ya. Kita lihat sini. Mudah-mudahan dan stabilizernya mudah-mudahan berfungsi supaya nggak terlalu terlihat pohon-pohon. Sorry. Saya pengen jalan di sampingnya banget, cuman takut dimarahin. Jadi kita tetap setting safety first. Ini lihat secara detail. Udah mudah-mudahan kelihatan di dalamnya sama kalian kayak gimana. Ini udah tumbuh-tumbuhan ya. Udah tumbuh pepohonan gitu karena ya memang sudah berkarat dan memang sudah waktunya istirahat. Nah, ini dia. Dari deket ya, ini ekonominya sudah rusak. Maaf ya kalau ada suara saya ringis kesakitan karena saya tadi nggak sempat pakai sepatu, jadi pakai sandal jepit karena buru-buru nggak keburu lihat keretanya. Tadi saya tuh nggak keburu cegat di ininya loh, di PJL-nya pas dia versi jalan itu. Tadi saya masukin di awal maksud saya. Nah, ini udah pintunya udah jebol kayak gitu, kayak udah nih dalamnya. Ini kayak gini, banyak coretan-coretan. Ini udah gerbong terakhir nanti. Wah, ini dia udah gerbong terakhir nih teman-teman. Ini buat ini ya, kayak buat papan namanya gitu. Iya gak sih, betul gak? Kalau ada kesalahan keterangan dari saya, nanti boleh sama teman-teman dikoreksi di kolom komentar ya. Nih, saya gak mungkin masuk juga, saya dimarahin juga. Kayak gini teman-teman, ini bagian roda segala macem. Nah, teman-teman bisa lihat secara detail di video saya di sini. Udah rusak katanya. Ini lebih detailnya ya guys, bagian yang udah rusak, rangkaian kereta yang udah mau dikonservasi, jadi dia mau diistirahatkan gitu. Ini udah banyak kayak apa namanya itu, semprotan ini keretanya. Ini ada nomornya, ini nomor 113
24 itu si Basman. Ah, saya capek ngejarnya. Ini ada 39. Hah? Ya ya. Tuh. Ya rusak banget ya. Saya lanjut lagi. Saya mau coba izin. Ini kondisi bawaannya secara detail. Tuh. Udah rusak kan teman-teman? Udah memang sudah tidak layak. Tapi dia masih bisa jalan kalau ditarik tadi.